Selamat datang di TK Ricci 1. Perkenalkan, saya Santi Dewi Karanina. Biasa dipanggil dengan Ibu Santi. Saya dipercaya untuk menjadi kepala sekolah TK Ricci 1 tahun ajaran 2023-2024. Hari ini kami menyambut kehadiran anak-anak terkasih dalam MPLS TK Ricci 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anak untuk kami didik. Dan kita sebagai partner, hendaknya kita bisa bekerja sama selama satu tahun ajaran ini. Dan mari kita kembangkan karakter baik bagi anak-anak kita. Anak-anak yang terkasih, selamat belajar dan bermain bersama dengan ibu guru tercinta. Tuhan memberkati. Halo, selamat datang di TK Ricci. Perkenalkan, nama saya Ibu Emil. Untuk tahun ini, Ibu Emil dipercaya mengajar di KBB 1. Terima kasih, sampai bertemu. Halo, perkenalkan, nama saya Ibu Mei. Saya mengajar di kelas KBB 1. Sampai ketemu lagi, anak-anak. Hai, saya Ibu Delta. Saya mengajar di KBB 2. Sampai ketemu lagi ya, bye. Ketemu lagi. Perkenalkan, namanya Ibu Ita. Nama lengkapnya Albertinita Sri Astuti. Tahun ini Ibu Ita berkesempatan untuk mengajar di KBB 2. Sampai ketemu lagi. Dah. Halo, nama saya Ibu Loli. Saya mengajar di TKA 1. Selamat datang ya anak-anak di TKA 1. Perkenalkan, nama saya Madalena Duyati, biasa dipanggil Ibu Dwi. Tahun ini, tahun ajaran 2023-2024, saya mengajar di TKA 1. Ditunggu ya. Halo, nama saya Ibu Asmarani. Panggilannya Ibu Rani. Tahun ini, saya mengajar di TKA 2. A2. Salam kenal ya. Halo, perkenalkan, saya Ibu Marcel. Saya mengajar di kelas TK A2. Sampai berjumpa, dah. Halo anak-anak, tahun ini ketemu Ibu Ivon di TKB 1 ya. Dah. Hai, nama saya Maria Josephine Dini Kusmartanti. Tahun ajaran ini 2023-2024 saya mengajar di TKB 1. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Alberta Budi Susilowati, biasa dipanggil Ibu Berta. Tahun ini saya mengajar di TKB 2. Hai, perkenalkan, nama saya Ibu Catherine. Tahun ini Ibu Catherine mengajar di kelas B2. Halo, my name is Miss Yuli. I am an English teacher. Halo, selamat pagi Mami Papi. Saya Ibu Olin, TU TK Ricci. Siap melayani Mami Papi dalam proses administrasi. Terima kasih.